Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore para netizen, selamat sore para fan, dan selamat sore para warganet dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat jiwa raga, sehat lahir batin, sehat keuangan, dan sehat perasaan, dan sehat percintaan, perjodohan, dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya sehat. Ya, ini posisi masih di Pelabuhan Tegal Sari, Kota Tegal, atau orang-orang menyebutnya Pelabuhan Jongor. Kali ini kita akan menyaksikan kapal besar yang akan berangkat. Ya, ini ada kapalnya, namanya belum tahu, nah ini warnanya biru, biru putih. Berangkat dari Pelabuhan Tegal Sari, ini pukul 15.16 kayaknya, 15.17 ya. Masih dalam tahap waktu asar, jadi saat waktu asar ini banyak kapal yang mau berangkat. Ini yang ini sudah mulai bergerak keluar dari barisan menuju ke pintu pelabuhan dan akan berlayar ke samudra luas. Nah, nanti kita lihat berapa menit dia dari bibir pelabuhan atau dari dermaga ke pintu pelabuhan. Ini waktu sudah berjalan 1 menit 31 detik. Nah, ini ngegas tampaknya. Gaspol ya, karena posisi masih ringan, tidak ada beban sehingga bisa melaju dengan cepat. Tanpa halangan dia bergerak lurus. Nih, kita terhalang pandangannya oleh kapal yang standar di tengah. Enggak apa-apa, wis. Ya. Itu masih jelas banget bergerak. Di tengah juga ada kapal yang kayak hajatan, musiknya keras banget. Mungkin kapal itu sedang perbaikan dan pastinya ada APK-nya. Itu masih melaju dengan kecepatan penuh. Ya, gaspol. Dua menit 33 detik. Oleh akewo ya. Sing esuk. Apa sing beduk? Yo. Kan ditelpang kok dewek. Betul. Betul. Teling endi, Pak? Yo ngono, Mang. Anak. Tadi ada pemancing lewat, dapat banyak banget, katanya bisa dijual. Ini memang sini spotnya para pemancing ya. Itu tadi banyak banget yang mancing. Kita tunggu kapalnya sudah sampai mana. Pergerakannya kita suruh aja, itu sudah mulai menampakkan pergerakannya muncul. Nah, tuh kelihatan. Oke, nah itu dia ya. Waktu 3 menit 57 detik sudah sampai hampir ya, hampir sampai di pintu, tapi belum di pintu. Berarti ini maksudnya agak lambat, ada yang lebih cepat lagi ya. Di video saya ini kemarin-kemarin ada kapal jenis Pursin yang melaju super cepat dari bibir dermaga, pinggir dermaga sampai pintu cuma 4 menit ya. Ini lebih dari 4 menit, berarti masuknya lambat. Nah, itu kelihatan. Nah, waktunya sudah 4 menit 39 detik. Hampir 5 menit ya. Ya, lambat sedikit lah, enggak apa-apa, wajar. Ya. Hanya butuhkan betul kan 5 menit. Ini posisi sudah hampir nempel di pintu. 5 menit lebih.
sudah di pintu. Perjalanannya ternyata 15-20 detik, 5 menit 20 detik dari dermaga sampai pintu pelabuhan. Waktu yang ditempuh adalah 5 menit 20 detik. Sekarang dia sudah lepas dari pintu pelabuhan dan menuju Laut Jawa dan Samudra Luas ke sana. Selamat bekerja, selamat mencari nafkah. Semoga barokah mendapat hasil yang melimpah. Ya, jangan lupa like, subscribe, and share. Dan terima kasih. Bye bye. Masih menuju Kutar berarti Laut Jawa ya. Tuh ngegas. Suaranya terdengar sampai sini berarti dia yang gasnya kencang. Masih terdengar gasnya. Ya. Ini kapal tadi keluar, tapi ini masuk lagi. Posisi tadi sudah keluar dari pelabuhan. Ini kok masuk lagi? Ada apa? Kapalnya masuk lagi. Sudah 1 menit lebih masuk pelabuhan. Mana kapalnya? Itu, iya. Betul dah. Lepas loh, udah keluar pintu masuk lagi. Masuk ke ya ke pasukan ke barisan para kapal-kapal di sana dari tengah. Ternyata kapal yang tadi keluar pelabuhan ini masuk lagi dan sekarang sandarnya di tengah. Itu lagi proses sandar mencari posisi. Kenapa harus keluar pelabuhan kalau sudah memutar? Nah itu sudah ada ya. Dia berhenti bareng teman-temannya di situ yang satu warna. Kalau satu warna biasanya satu perusahaan satu owner. Oke, terima kasih. Jadi tadi kapalnya nggak jadi berangkat, sudah keluar dari pintu, ternyata masuk lagi dan ternyata sandarnya di tengah. Ya, sorry. Miskomunikasi. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga keuangan, jaga percintaan, jaga persaudaraan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Bye-bye.